Oke. Mulai ya, udah. Nah. Untuk kamu yang mau belajar gitar untuk pemula, kita bisa belajar dari kunci-kunci dasar. Kunci-kunci dasar itu ada A, ada C, E minor, E, terus ada F, ada G. Dia A, B, C, D, E, F, G. Cuman kalau yang B itu sulit. Nah, untuk kamu pemula lebih baik yang mudah-mudah aja dari A, B, C, D, E, F, G. Segitu aja. Untuk A, kunci A itu ada di kolom 2, tali 2, tali 3, tali 4. Bunyinya kayak gini. Terus kalau B, B dia kayak gini. Di kolom 2, tali 2, di kolom 4, sorry. Tali 1, di kolom 2, tali 1, di kolom 4, ada clinking di tali 2, jari manis di 3, terus jari tengah di 4. Bunyinya. Terus C. C ada di kolom pertama, tali 2, tunjuk ya. Terus di kolom 2 nomor 4, kolom 3, tali 5. Bunyinya begini. Kemudian D. D. Jari tengah tali 1 kolom 2, jari telunjuk kolom 2 tali 4, di tali 3. Terus di kolom 3 jari manis itu di tali 2. Kemudian kita ke E. E, untuk E begini. Tunjuk di kolom 1, tali 3. Terus jari tengah di kolom 5, di tali 5. Terus jari manis di kolom 2, tali 4. Bentuknya seperti ini dan suaranya seperti ini. Biasa juga dipakai E, ini ada E minor, tinggal dilepas telunjuknya. Suaranya berbeda. Seterusnya F. F jari telunjuk usahakan di dua tali. Terus jari tengah di kolom 2 tali 3. Terus yang jari manis di kolom 3 tali 4. Ini seperti ini. Lanjut untuk lagu yang paling mudah ya. Yang paling mudah itu ada di lagu Di Atas Abnormal. Itu untuk pemula. Di Atas Abnormal ada kunci A minor, E minor. Tinggal dipindah-pindah aja. Awal mula, jadi boleh-boleh aja. Untuk petikannya, petikannya dia terserah sih, kita ikuti nada aja. Kalau udah tahu nada, bakalan bisa ritmenya. Di A, usahakan jarinya di bawah. Di E, usahakan di atas. Nah, jadi
dia bunyinya. Oke, sekian, bye-bye. Boleh dicoba.